Pada mulanya saya tak tahu yang saya mengalami masalah buah pinggang sebab sebelum ni saya demam saja, demam denggi biasa. Bila masa saya dah sedar, saya pun terkejutlah sebab saya dah ada dekat ICU. Macam-macam mesinlah ada. Pertama kali saya berjumpa dengan Cik Fuad, masa tu keadaan dia saya perhatikan dia dalam keadaan yang lemahlah sebab pada masa tu dia baru lepas buat rawatan dialisis, tapi saya dapat rasakan yang dia bersemangat untuk bekerja semula dan dia bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Keluarga dan kemudian pihak hospital pun ada beritahu pasal perkeso untuk bantuan. Saya dah berhubung dengan Encik Ahmad daripada perkeso. So pada situ dia terangkan saya kita boleh bantu dari segi alat perubatan. So saya pun gembiralah sebab bila tahu dia punya kos dia tu agak tinggi.